Kalau Pak Mardianto itu yang utara yang kepanjangan dipotong. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak diminta berdiri. Ayo kita tegau. Lumpur ya. Terus nanti ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Upacara pembukaan kegiatan proyek penguatan profil Bandar Pancasila kelas 7 SMP Negeri 1 Wonogiri tahun 2022-2023 segera kita mulai. Kegiatan ini mengusung tema Bangunlah Jiwa dan Semangatnya dengan judul proyek Badanku Sehat Jiwaku Kuat. Senin 1 Agustus 2022. Acara pertama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri seluruh siswa berdiri. Lagu ini akan dipimpin oleh pendidikan Ibu Sumarsi. Indonesia Raya 23. Yeah.
ini kita semua masih diberi nikmat sehat, terbukti kita semua bisa hadir melaksanakan kegiatan rutin di hari ini. Untuk kalian ini satu kegiatan yang luar biasa. Baiklah ibu bapak yang terhormati dan anak-anak yang dicintai, 2 tahun sudah kalian belajar di rumah karena adanya COVID. Segala tata aturan yang berlaku, kurikulum yang sudah ditetapkan juga tidak terpenuhi, sehingga kalian pas di tahun ini pemerintah Kabupaten Wonogiri mengharapkan PTGB-nya tidak bisa dinikmati pesertanya dari seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri bersaing dengan menggunakan prestasi, berbeda dengan PTGB yang sudah disampaikan oleh Bu Ais selama 1 minggu ini dengan programnya bla bla bla. Thank you.
dipanggil dia dari Puskesmas Wonogiri 2. Di sini akan menyampaikan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP 1 Wonogiri mengenai NAPSA. Ya, kita sudah mulai fokus, tadi sudah gaya, sudah semangat. Kita langsung saja masuk ke materinya. NAPSA, ada yang tahu NAPSA itu apa? Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Keluarga dan orang juga bisa berprestasi dengan kerja berhubung. Dan lagi misal, fungsi otak kita menemukan satu lagi. Walaupun kita lebih menggunakan ekologi. Bayangin sekarang, kalau ini tak berjalan di sini. Tapi ini bisa bikin stres siapa aja. Termasuk kakak, adik, atau orang tua kita. Nah, daripada kita sendiri-sendiri, kenapa gak sekali-sekali kita ngobrol sama mereka sambil sekalian curhat? Dan gak usah takut kehilangan teman gara-gara itu. Pasti akan mendukung kita lakuin sesuatu yang baik juga. Percaya deh, yang bikin hidup jadi seru dan menyenangkan itu adalah sikap kita terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Sikap kita yang menghargai diri sendiri sudah terus menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Terus ditiup. Oh, dihirup nanti.